Kalau aneh sih ahlan wasahlan aja ya. Si Jindan bukan dukun. Lain lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh? Gua kurang tahu, itu mau tanya aja ke para ini ya, persatuan dukun ya. Hah, gua dipanggil sama lu buat apa di sini? Hah? Emang gua orang gila? Iya pasti. Zaman dulu juga kan belum ada obat dokter, belum ada dokter. Ah. Semua pakai metode dukun atau tabib gitu loh. Jadi kalau dokter Richard Lee bilang, gila gua sekolah mahal-mahal loh. Orang datang ke dokter bayarnya bayarnya murah, gua datang ke dukun sembuh bayarnya puluhan juta. Itu urusan ente. Kenapa ente tarifnya murah? Ya, salah sendiri. Gitu loh, udah tahu ente sekolah mahal-mahal, kenapa dimurahin? Mbak gua lebih pintar dukun sama ente. Hei, dokter Richard Lee. Boleh dikenalkan barangkali ini siapa? Orang ini bodoh. Boleh Mas Firdaus yang memperkenalkan? Ini Mas Gus Irfan. Wasi, wasi! Besi, ya besi! Beliau ini spesialis hikmah ya. Membahas masalah hikmah, beliau ini dari warga NU. Warganya ya, warga NU. Nah, kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. What? What the fuck? Orang udah meninggal di Iran. Dari jauh udah hidupkan lagi. Udah 3 hari meninggal. Jindan itu siapa? Gak usah lah, terlalu kepo atau gimana menanyakan. Kamu dukun? Ana 100% Ana bukan dukun. Kamu dukun? Kalau kamu bukan dukun, saya usir dari awal. Demi Allah, Ana bukan dukun. Kamu dukun? Dukun cabul, dukun penipu. Bukan, saya bukan. Orang ini temanya tema dukun kok. Bukan. Sekarang tahu-tahu gak ngaku dukun lagi, kan bingung saya gitu loh. Saya bukan dukun. Saya bukan dukun. Saya ini orang hebat. Saya baik. Mau dia percaya, mau enggak, ya biarkan saja. Ini masalah dukun. Gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Enggak apa-apa. Kalau aneh sih ahlan wasahlan aja ya. Si Jindan bukan dukun. Lain lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh? Gua kurang tahu, itu mau tanya aja ke para ini ya, persatuan dukun ya. Hah, gua dipanggil sama lu buat apa di sini? Hah? Emang gua orang gila? Iya pasti. Wesi, wesi! Besi, ya besi! Ilang ono dosa kanggos kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku menembus lapisan alam. Wah. Udah mulai wawancara. Mawar dulu. Kita. Flor. Tadi gimana tadi? Tidur kok sebelah kanan tangannya begini. Jadi ngikutin sunatullah. Oh, sunat rasul. Iya, maksudnya gimana itu? Kalau ketidur kok begini itu. Kirain belum mulai tadi, nungguin kan lama tadi. Kayaknya orang tadi sampai nih tidurnya begini terus kayak orang. Lamun gitu. Oh gitu. Gimana? Jadi ntar saya nemuin pikiran biar ini baru tidur 2 menit udah bangun ya. Nyawanya belum bangun ya bos. Iya. Kesadaran lebih ini. Kesadaran lebih banyak kesadaran. Apa tadi pertanyaan maaf? Jadi sampean itu tak lihat tidur itu selalu tangannya ke sini. Ini gitu maksudnya tangannya kenapa menung gara-gara kita berjuang ini. Oh gitu. Ya pahit, susah, senang berdua gitu ya. Oke. Okay. Cinta. Maaf ya, pemirsa semuanya. Bang, sorry bang, maaf, berinding gua. Gak, lu kan gak percaya egois. Gak, bukan gak percaya gitu, tapi kan gua buktikan. Bang, panas deh bang. Bang! Gak, bukan. Bang, gua enggak mau bercanda nih, Bang. Maksudnya, Mbak, aduh, kok jadi Mbak gua? Ini Mbak. Enggak. Tapi bosnya nanti enggak. Panas, Bang. Jangan dikit. Abang, panas. Mana bos saya?
Gus, bang, panas banget. Biar Gus, cobain dulu. Enggak, gua enggak percaya, buktiin. Maksudnya lu sampai di mana? Gua enggak mau panas, Pak. Bang. Panas banget, aduh, bang, sakit, Pak. Itu yang panas itu, yang panas itu, ibu, aduh, yang panas itu adalah hal yang gua. Saya hanya menebak saja ya guys ya. Bohong semua lo. Bohong, dokter bohong. Siap. Ya. Gua tantang lagi lo. Ah, emang lo doang yang punya duit. Lo bilang 10 miliar, gua di atas 10 miliar. Lo bilang 50 miliar, gua di atas 50 miliar. Gua lo doang yang punya duit. Hah? Jangan nangtang-nangtain orang. Kita ini lagi mencari pembuktian. Gua tantang. Omongan gua bisa dipegang. Kalau gua enggak punya duit, gua bisa dituntut sama orang. Jangan macam-macam. Lo nyebut 50 miliar, gue 51 miliar. Lo nyebut 100 miliar, gue nyebut 101 miliar. Gue lebih di atas lo. Gue tuh gak mau kalah. Oke, bye.